Pemirsa, penjabat Bupati Muara Jambi, Rani Dajmi, mengapresiasi Ponpes Al-Butakin, Desa Ibru, Kecamatan Peston, Kabupaten Muara Jambi, yang telah mengembangkan pembudidayaan pertanian, perikanan, dan peternakan, yang nantinya dapat menjadi mentor setiap pesantren dan sekolah lainnya untuk ikut dalam pembudidayaan seperti Pondok Pesantren Al-Butakin. Usai kegiatan panen cabai, penjabat Bupati Muara Jambi, Raden Dajmi, didampingi para OPD dan Kepala Ponpes Al-Butakin, tinjau pembudidayaan ikan patin yang dikelola santriwati. Dengan pakan yang diberikan hasil produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan budidaya dengan bahan utama protein, dedak, serta ampas tahu, dengan nilai nutrisi sesuai dengan kebutuhan ikan patin itu sendiri. Selain tinjau pembudidayaan ikan patin, penjabat Bupati Raden Dajmi juga tinjau peternakan kambing sebanyak 50 ekor yang dikembangbiakan oleh santriwati Pondok Pesantren Al-Butakin. Hal ini menjadi contoh nantinya untuk santriwati usai tamat sehingga dapat mengembangkan ilmu yang didapat di Pondok Pesantren Al-Butakin. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.